I want to warmly welcome everyone to our program, The Morden Badhisattva, coming to you live from Diamond Mountain. And please join me in welcoming Geshe Michael Roach. Okay, you ready? Am I ready, Mr. Tim? Okay. Hi. Good morning. Uh, selamat pagi. Welcome to Diamond Mountain. Selamat pagi. Selamat di Diamond Mountain. Jadi kita kami punya perjalanan yang sibuk ke Kyoto dan ke Shanghai dan baru saja balik. Mas kemarin malam oh bukan. ke Rasanya seperti itu. Jadi saya memikir apa yang kita ajarkan pagi ini kita akan melalui lamrim. Kita sudah melakukannya selama 13-14 tahun. Jadi guru saya mengajar saya jalan untuk menuju ke jalan ini selama tiga tahun uh, dengan buku ini. Dan saya berusaha untuk melakukan ini juga dengan kalian. Kita sekarang, kita sangat bagus sekali. Kita mungkin ada beberapa bulan lagi untuk menyelesaikannya. Teorinya sebelum kita mulai langsung, kita mulai lamrim ini. Semua lamrim itu berakhir di, di meditasi yang terakhir, dua meditasi yang terakhir. Pada waktu saya mengajar lamrim ini, saya memutuskan untuk mengajarkan meditasi atau kekosongan dulu. Jadi pada waktu itu kita mulai dari belakang, dari buku dulu. Jadi saya mengajar tentang kekosongan dan meditasi. Dan kita sekarang sudah hampir masuk ke tempat yang pendahuluannya dan kita akan melakukan kemudian kita melakukan meditasi yang lainnya dari dalam lamrim cemo dari Kapai, yang mana lamrim yang bagus sekali ada seribu halaman dia beliau memerlukan ribuan halaman untuk meditasi karena itulah Mabongkari Ponce tidak melakukan tersebut. Kemudian saya sudah bekerja di buku-buku Mixnet. Kita sudah selesai buku yang ke-11 kemarin malam. Dan ada buku yang saya mulai 9 tahun yang lalu disebut Gomara yang mana ada Uh, maksud dari Buddha. Dan ini adalah pekerjaan Sokampa yang paling besar tentang kebesaran. Ada 1500, 1.500 halaman dalam bahasa Inggris. Jadi saya mulai, saya sudah mulai, tapi saya tidak ada waktu untuk menyelesaikannya karena saya terlalu sibuk. Saya kira-kira sudah separuh jalan. Saya pikir saya akan berhenti untuk bekerja, mengerjai mixnat buku mungkin saya akan saya akan saya akan mungkin berhenti selama enam bulan dulu dan saya ingin menyelesaikan buku Komarasu ini karena ini adalah buku yang bagus sekali di dalam kekosongan jadi saya rasa uh, saya rasa ini juga bagus untuk diajaran dan di langkah-langkah untuk ke meditasi meditasi kekosongan karena ini sangat dalam sekali karena belum ada yang mentranslasikan dan saya rasa tidak akan ada orang yang mau mentranslasikan. Jadi saya memikirkan ini. Maaf, ada sedikit kesulitan teknikal. Selalu ada masalah untuk Diamond Mountain, karena kita ada di gurun. Kemarin saya juga mendengar bahwa kemarin ada banyak masalah tentang internet. Jadi saya harap kalian bisa sabar dan Dia tinggal di India ribuan tahun yang lalu dan dia masuk ke monastery namanya Vikrama. Vikrama bisa Vikram artinya bagus sekali. Sila means morality. Nama dari monastery ini adalah salah satu dari yang dua yang bagus di India. Jadi Beliau adalah seorang master di sana dan orang-orang biasanya pergi ke Vajrasana. sana. Vajra artinya diamond, asana artinya sit tempat duduk, tempat duduk. Jadi itu adalah uh, kata-katanya dari situ. Jadi Vajrasana sana adalah duduk untuk untuk Diamond, dan kemudian dibuat gaya tempat Buddha men men mencapai pencerahan. Jadi pada waktu sudah sampai diamond kata, buku Diamond Kata Sutra ditranslasikan dalam bahasa Inggris, itu saya translasikan duduk di bawah eh, pohon bodi itu ratusan tahun mengalunkan. Orang-orang biasanya ke sana, biasanya jalan, jalan menuju ke stupa untuk good luck. Jadi artis ke sana. 100 dolar. Kalau Anda bisa bi men uh, Lord Atisa Lord Artisa dalam bahasa Tibet, apa namanya ya, untuk artinya sempurna Sempurna orang yang sempurna Atisha. Kemudian dia sedang berjalan di Bupati di padepokaya dan dia bilang dia lihat di langit dia melihat dua wanita dan uh, jalan satu lebih tua satu lebih muda yang satu dia tidak kelihatan seperti khawatir kalau mereka sedang duduk di langit kemudian oh. Kemudian satu wanita bilang ke wanita lain, kalau kalian mau mencapai pencerahan cepat-cepat, apa caranya yang paling baik? Kemudian perempuan yang lain bilang, semjong. Yang perempuan satunya bilang, semjong. Bilang semjong, harus bilang dua kali semjong. Ya, itu kemudian mereka menghilang. Kemudian arti bilang semjong. arti saya bilang semjong. Sem artinya pikiran. Jong itu latihan sampai Anda baik sekali. Jadi artinya untuk mempurifikasikan sesuatu atau membersihkan sesuatu. Semjong. Mereka mengulangnya dua kali. Uh, saya harus mencari tahu bagaimana caranya untuk semjong. Kemudian, Uh, ada dia ya, tanya bagaimana caranya senjong ada satu mas namanya damar kiti damar kiti sudah meninggal selama 300 tahun kemudian ati saya bilang uh, dia sudah meninggal iya iya saya akan ngomong pelan pelan saya lihat kalian semua stres damar kita tinggal kira kira 3000 350 tahun sebelum Lord Atisha. dan mereka pindah memindahkan uh, salah satu kelas transaksi minggu ini supaya kalian tidak breakdown. Jadi kita akan melakukan Vinaya moralita moralitas minggu ini. Dan dia bilang, oh bukan bukan itu bukan dharma kita ada dua dharma kita. Jadi siapa dharma kita yang satunya? Lalu oh, dia bilang oh, dia tinggal di di Indonesia. Ada seorang master yang besar di Indonesia. Ini disebut Sumatera. Satu kota di ada ribuan bulan di, di Indonesia, salah satunya disebut Sumatera. Untuk mencapai di Sumatera di seribu tahun yang lalu, orang China, master biasanya pernah tinggal yang disebut tinggal di port namanya Jong di Guangzhou. Mereka terus berlayar ke Sumatera dan belajar di sana. Ada ribuan ribuan monks yang tinggal di situ. Jadi kalau Anda mau pergi ke India untuk belajar, karena orang-orang kadang terinspirasi oleh satu biksu namanya Swenjang. Ribuan tahun yang sebelumnya dia juga jalan kaki ke India melewati COVID Desert lewat Afghanistan ke India selama 17 tahun dan dia belajar agama Buddha kemudian dia menjadi dipator yang bagus sekali dan dia mengalahkan banyak piku-piku di India kemudian dia pulang dengan ribuan buku dari India ke si yang disebut Yan'an kemudian ada satu menara di situ yang Haijong, ada Tang, uh, Tang dinasti, memberikan tawar Saya stuck dua gedung ini. Shen punya satu gedung, awar. 15 lantai. Saya pernah ke sana. Kemudian dia dia yang memulai uh, buddhisme di Cina, seperti yang kita tahu, dari Rib rat, berbanyak translasi dari tim mereka. Kemudian 350 tahun kemudian setelah itu, Biku-Biku pergi ke China. Ke Indonesia dan belajar di sana dan belajar bahasa Sanskerta secara agak-agak. Kemudian mereka masuk ke Indonesia, perjalanan ke Indonesia, ke Vietnam, ke Burma, ke Bengal. Kemudian mereka jalan ke monastery itu benar-benar pelajarannya baru mulai. Jadi kayaknya mereka harus menyiapkan ini di Indonesia dua. Jadi ada ada satu biku yang luar biasa sekali yang mengajar di Indonesia namanya Dharma Kadang-kadang Indonesia atau Sumatera disebut kat uh, suarna dupa pulau tipa suarna suarna artinya warna yang bagus warna disebut varnish uh, uh, cat cat yang ada di sesuatu warna artinya warna yang bagus pipa artinya air pipa artinya airnya yang dipecah jadi itu yang disebut, yang dilakukan oleh pulaunya suana pipa itu itu adalah seorang lama dari pulau emas jadi, kalau orang bilang ke artis, ya kamu belajar semjong, mau belajar main untuk dipurifikasi, kamu harus pergi ke Indonesia, kemudian dia naik boat, 13 bulan di laut. Ya, saya terus baru tahu, ternyata dia mempunyai murid 125 murid, yang dua itu nakal sekali. Kemudian Natisha pergi ke Tibet. Dia cuma bawa dua murid itu. Mungkin dia belajar. Jadi sangat indah sekali ceritanya. Dia pergi ke ke Sumatera dan dia ketemu dengan Suwana Dipa Guru. Guru dari Pulau Emas. Apakah anda mau mengajar saya Samjong? By the way, it by Artinya bodhichitta, kita juga bisa bilang itu compassion. Dan gurunya bilang, ya, saya bisa mengajar kamu, tapi ini memerlukan waktu. Apakah kamu siap untuk komit? Kemudian dia bilang, awal itu berapa lama? Oh, ya, 12 tahun. Kemudian Atisha bilang, oh, ya, nggak apa-apa. Saya akan melakukannya. Kemudian dia tinggal di Indonesia selama 12 tahun, dan dia belajar semjong. Kemudian pada waktu dia balik ke India, dia punya 187 guru, tiga adalah yang paling besar, yang lainnya disebut Maitri Yogi, si bilang Maitri Yogi, dia adalah satu master yang bagus sekali untuk lojong. Jadi tiga ini adalah master yang luar biasa untuk lojong. Maitri Yogi. Yogi sangat terkenal sekali dengan ceritanya bahwa dia di memberikan satu lecture di India dan dia kayaknya berdiri di kota kota dia bicara di kota kayu pada zaman kuno dulu kemudian ada orang di belakang itu sedang bingung dengan anjing kalian pernah tinggal di Indonesia itu ada anjing liar yang biasanya keluyuran dan kemudian anjingnya anjingnya mencium-cium orang ini kemudian orang ini memukul anjing itu tiga kali kemudian Maitri Yogi anjing yang ke master yang kedua itu dia ah, 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 kayak dia merasakan anjingnya orangnya bilang ah daud, ayo kamu cuma pura-pura kayak kamu bisa merasakan Sakitnya anjing itu sudah bilang, dia lihat, dia tunjukkan uh, bajunya, jubahnya, dia lihat itu ada tiga, tiga cabitan dari dari rope itu tadi yang memukul. Jadi itu ceritanya dia, dia mengajar lojong ke Atisha, kedua orang. Kemudian dia ada guru yang ketiga namanya Dharma Taksita, bilang Dharma, Raksita. Dharma Raksita adalah juga master yang luar biasa tentang lojong. Dia melihat, dia melihat uh, mulai mengajar Atisha Abidama. Dan kemudian waktu itu ada ada eksposisi tentang yang besar tentang Abidama. Abidama itu terkenal setelah Buddha selama kira-kira 700 tahun jadi orang Abhidhamma itu menguasai agama Buddha selama itu dan sangat membosankan sekali saat itu. Saya tahu karena saya juga belajar. Itu adalah hal pertama yang saya pelajari dengan guru saya. Biasanya di Geshe -Kos, kalian belajarnya terakhir, tapi guru saya mengajarkan mengajarkan ini dulu. Saya belajar 12 tahun. Jadi sangat sangat dal sekali dan membosankan. Jadi itu selama 700 tahun orang-orang ini mereka mempunyai satu buku yang besar sekali ribuan halaman dan takma raksita mengajarkannya ke Atisha. Jadi Atisha dikasih makan Abhidhamma. Pengajaran tentang kekosongan di Abhidhamma itu sangat aneh sekali, tidak begitu canggih sekali, tidak akan bisa membantu Anda dengan banyak karena sangat mirip dengan science modern. Jadi sistem bagaimana sistem pengertian tentang kenyataan ini ini adalah 2000 tahun yang lalu. Jadi dia diberi makan tentang buku yang panjang ini tentang Abhidharma. Kemudian guru dia, Dharma Raksita, pergi ke kota. Kemudian ada seseorang yang sedang meninggal, ada orang sedang meninggal di rumahnya, kemudian ada satu anak perempuan yang sedang menjaga dan merawatnya, kemudian oh dokter, dokter, ada dokternya memberi tahu bahwa orang ini bisa hidup kalau ada orang yang memotong potong dagingnya, dan memberikan makan kepada dia baru dia bisa hidup kalau enggak dia akan mati terus dan maraksita bilang oh ya oke okay, saya bisa melakukan ini dia mengambil um, mengambil pisau dan memotong darahnya dapat dua dagingnya dan dia memberikan dagingnya ini kepada orang ini dan orang ini menjadi lebih baik hampir sekejap kemudian semua kaget kemudian Marasita harus tidur karena tidak bisa Uh, tahan lagi, dia pergi mempunyai satu mimpi, dan material datang ke dia. Sebeliau dan hey, bilang, "Hei, ada sesuatu yang terjadi di kakimu. Sita bilang, "Oh ya, saya tadi harus memberikan daging saya kepada orang lain." Kemudian, material memberi, memegang tangannya di pahanya, dan menyembuhkannya di dalam mimpi tersebut. Kemudian Dharma Gacita bangun dan dia melihat kakinya sudah sembuh. Kemudian tiba-tiba dia bilang, "Kenapa saya membuang waktu di abhidharma? Saya tidak bisa melakukan kekosongan dengan cara ini, tetapi karena ada berkat dari materi, dia akhirnya menjadi mind only. Dia akhirnya mengikuti sekolah mind only yang mana sangat bagus." Bukan yang paling bagus, tapi yang bagu termasuk bagus sekali. Kemudian nama Raksita belajar Mind Only, dia menjadi Master Mind Only, dan dia mengajar ini ke Atisha, dan seperti itu. Dan kemudian dia bilang ini adalah blessing dari berkat dari materi yang mana dia merubah sekolahnya menjadi itu. Jadi itu adalah background dari Atisha, kemudian Atisha mendapatkan ajaran dari Nargajuna, enam buku dari Nargajuna, kadang mereka bilang lima buku, dan menjadi master tentang kekosongan juga. Dan kemudian ada ada raja di Tibet mau membawa Buddhism ke Tibet. Ada, ada beberapa orang Buddhis yang datang ke Tibet dengan yogi-yogi individual beberapa ratus tahun yang Buddhis datang ke Cina itu 700 tahun sebelum Tibet, tapi di Tibet itu kira-kira waktunya Atisha yang pada waktu guru ajaran ajaran utama, kemudian Atisha sudah berencana dan dia diminta untuk datang ke Tibet dan mengajar oleh guru oleh raja dan raja waktu itu berusaha untuk menggalang dama yang saya bisa menghargai untuk mengajak Patricia ke Tibet waktu itu dia menggalang menggalang dana di daerah-daerah kerajaannya dan raja itu uh, memenjarakannya uh, memenjarakan orang ini kalau nggak diberi emas ada pertengkaran besar kemudian akhirnya rajanya meninggal di penjara kemudian keponaannya berusaha mengundang Atisha ke Tibet dan mereka mengirim banyak ceritanya panjang sekali mereka mengirim tim ke India untuk berusaha meng, mengajak abbot dari Dharma kita untuk melepaskan Atisha akhirnya mereka mempunyai satu hil bahwa Atisha akan tinggal selama tiga bulan eh, tiga tahun di Tibet dia akan mengajar selama tiga tahun. Atisha waktu itu sudah 57 tahun saat itu. Di zaman itu hidupnya itu sekitar 40-45. Dan dia sudah berumur 12 tahun di atas usia yang maksimum. Jadi sangat susah bagi dia untuk travel, tapi dia setuju. Jadi dia pergi ke Tibet dan mereka bertemu dengan bertemu dengan orang yang aneh di di jalan satu orang sedang traveling di jalan dia bilang oh orang tuh kayaknya seperti mau pergi ke tempat yang penting segala. kalian sepertinya kayak di dalam satu misi dia bilang iya ya saya berusaha membawa Buddhism ke negara yang baik bahkan negara ini tidak punya alfabet ini adalah se, sebuah negara yang memelihara yang dan tidak ada buku, tidak ada tulisan. Jadi kemudian ini akan sulit. Oh, saya kasih ajarin kamu satu doa. Kemudian orang-orang ini mengajarkan mereka doa tentang compassion, belas asih. Ini ada satu tradisi bahwa itu sebetulnya Tontunji. Tontunji, tontunji adalah tibetan yang pertama kali yang mendapatkan ajaran dari Atisha. Uh, ini semua uh, cerita ini ada di intro, peng pengenalan introduction. Dan saya harus baca banyak buku kuno yang sangat menyenangkan. Drongthong Ter C itu lahir di Tibet, daerah 1000 tahun AD. Sebelum Yesus, biasanya menarik sekali kalau ada cerita tentang guru-guru yang besar itu biasanya mereka tidak memberitahukan uh, banyak informasi. Biasanya dia bilang, oh ini luar biasa sekali. Dan mereka akan terus gitu selama 100 halaman, jadi tidak ada info. Jadi ada uh, historian yang biasanya akan memberitahukan kebenaran dan dia bilang drum itu kata katanya gumpo artinya shaman mereka itu bukan Budhis tapi shaman jadi waktu itu di Tibet banyak orang itu adalah shaman mereka me, 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 menyembah langit jadi kita tahu dari namanya mereka bukan Budhis mereka adalah shaman dan mereka ada anak ini kemudian setelah kira-kira dia umur 13 papanya punya istri kedua yang sangat 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 uh, normal di Tibet atau dua saudara laki yang akan yang akan berbagi istri kemudian dia tidak punya hubungan yang baik dengan mertuanya kemudian dia keluar dia keluar dia ketemu dengan beberapa lama dan dia tanya lama untuk mengajarkan kepada dia karena dia bilang bahwa lamanya akan ke India dan akan belajar di sana terus dia oh saya mungkin akan mendekatkan diri ke lama ini mungkin dia akan menguasai saya ke India jadi kalau kemudian lama bilang oh kamu sangat mudah sekali terlalu muda untuk saya bawa ke uh, travel dengan saya saya dianggap saya mencuri dari orang tuamu 15 itu kayaknya umur untuk bisa 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 menyetir jadi dia bilang tunggu 1-2 tahun lagi kemudian dia pergi ke nepal dia ketemu dengan master di india lagi dia melakukan uh, uh, baca piket yang kontes jadi ada kontes yang kemudian yang lama dari tibet menang Terus dia bilang ah, kenapa buang waktu di india kayaknya saya paling ke tibet aja Kemudian dia balik ke Tibet. Dia membawa drum tunji. Drum, 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 drum itu adalah salah satu tempat di Tibet. Drum itu artinya guru dari situ saja. Pada waktu anda bilang tun di, di setelah namanya artinya itu tempat. Artinya guru. Arizona juga bisa guru dari Arizona. Jadi, drum tune. nama pikunya adalah Buddha yang pemenang. Jadi, guru bilang ke dia, "Saya harus pergi ke Tibet Timur." Yang namanya Kham, kamu bisa ikut sama saya, ribuan miles di atas kuda, dan kamu bisa datang sama saya, tapi kamu harus melakukan apapun yang saya suruh kamu. Kalau enggak, saya enggak perlu bawa kamu. Jadi seperti Dr. bilang, iya, 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 saya janji apa yang kamu inginkan saya akan lakukan. Kemudian dia stuck untuk menjaga menjaga kuda setiap malam di Tibet pada saat itu. Itu termasuk meng mengambil kaktus dengan tangan dan dan di, di dekat oh di lingkari di lingkari kudanya dengan kaktus supaya tidak bisa keluar dan tidak bisa orang tidak bisa masuk jadi selama malam hari akan melakukan itu dan pada waktu pagi gurunya menyuruh dia untuk uh, bikin bar, bubuk barley karena mereka harus makan pada waktu makan pagi lama saya juga melakukan itu kepada saya jadi saya tahu bagaimana rasanya kalian kalian ambil ini barang namanya ting jadi satu metal yang keras tebal kemudian mereka akan beli heavy metal kemudian kalian drop uh, di, di, di kayak ditumbuk begitu itu butuh 4 sampai lima tahun dan guru saya bilang bahwa ini salah satu caranya kalau anda melakukan ini dengan tangan, jadi rasanya baru enak saya melakukannya ratus berjam-jam untuk untuk uh, menghancurkan Bali. Saya bilang saya mau pakai mesin, dia bilang tidak boleh. Ya ternyata guru drum juga bilang hal yang sama. Jadi dia menghancurkan menumbuk Bali pagi kemudian malam dia jaga kuda dia nggak pernah dapat ajaran, jadi dia frustasi kemudian orang tanya kepada dia apakah kan dan merasa marah ke guru anda hm, sebetulnya enggak saya rasa itu satu kehormatan untuk melayani guru saya jadi dia tidak komplain akhirnya beberapa dari guru teman dari gurunya kenapa kamu kok menghabiskan waktu dia dia bisa jadi guys yang bagus dia bisa belajar apa kamu menghabiskan waktunya dia untuk menjaga kuda dan nombok barley kemudian mereka melewati banyak sekali monasteri, jadi dia sudah mengajari dia kemudian dia bilang oh ya karena kamu bisa masuk ke monasteri dan debat sama piku-piku di situ jadi dari situ drum tujuh menjadi debater yang bagus dan pada saat yang sama, Atisha masuk ke Nepal, mau masuk ke Tibet, kemudian Tara ada matang ke dia. Dua orang itu sebetulnya Tara dan Vajrayogini Yogini yang di langit itu. Terus Tara datang ke dia, terus dia bilang, e, Upasika, coba jaga kamu ke Upasika. Upasika itu adalah adalah uh, orang biasa dengan upas, dengan sumpah tertentu. Saat itu dia adalah Buddhis yang baik sekali. ya adalah, bukan biku dia orang biasa. Tidak pernah mengambil sumpah lebih dari lima sumpah atau delapan sumpah. Jadi dia menyimpan sumpah ini dengan baik seumur hidupnya. Jadi di bahasa santri disebut upasaka atau upasika. Dan Tara bilang ke Atisha, jadi jaga jaga upasika Anda karena ini akan membantu Anda di Tibet. Kemudian Atisha masuk ke Tibet melalui Nepal yang mana itu adalah sebelah barat dari Tibet di satu provinsi namanya Ngari. adalah bagian barat yang paling jauh dari Tibet Tromtunji juga sedang menumbuk Bali di timur itu ribuan miles jauhnya. Kemudian suatu hari mereka dia juga belajar untuk berdebat. Terus suatu hari dia memutuskan bahwa dia ingin belajar bahasa Sanskrit karena kalau dia bisa ketemu guru Sanskrit, beliau bisa ngomong dengan dia. Jadi dia menemukan satu guru disebut Daitsema, artinya telepon, telepon, dari bahasa Sanskrit jadi artinya ini guru yang keras sekali kayak kayak kuku, eh, kuku paku. Jadi dia mengajarkan Sanskrit. mengalami hon guru Sanskrit, ya, Apakah masih ada guru-guru yang baik, yang luar biasa yang ketinggalan di India? Oh ya ada Naropa yang bisa ngajarin kamu Vajrayogini. Tapi sekarang dia tua betul, tua sekali mungkin. Sudah meninggal juga, Santi, Pak. Kemudian ada satu orang baru namanya Atisha. Dia ya bagus sekali waktu dalam petunjuk mendengarkan nama, kata Atisha. Jantungnya mulai kere, oh, dia bilang, "Oh, ini guru saya. Saya harus ketemu dia." Kemudian beliau mendengar bahwa Atisha sudah menaik Nepal, masuk ke Nadi, Tibet barat, kemudian dia minta ke gurunya. Dia ya, agak takut karena gurunya mungkin cemburu. Jadi kita ada kata-kata itu di dalam bahasa Tibet seperti kayak profesi <laughs> cemburuan secara profesional ini ada katanya di bahasa Tibet. Kamu oke okay nggak? Kalau saya sudah saya sudah melayani kamu sudah 13 tahun boleh nggak saya ketemu guru ini karena hati saya berdebar dengan keras saat saya mendengarkan namanya malah gurunya bilang ini 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 uh, kudamu oh, kudanya sudah banyak kotaknya oh ya saya sudah siap untuk kamu oh, jadi anunya apa kotak-kotaknya isinya apa oh Scripture buku-buku suci jadi biar kamu bisa baca Artinya dia ke sebelas barat secepat mungkin. Kemudian ada cerita yang indah sekali. Dia berhenti satu tempat, di satu tempat yang kosong seperti kayak Diamond Mountain. Ada rumah yang besar sekali, jadi kayak rumah yang besar sekali. Kemudian ada ada pesta di dalam rumah tersebut. Kemudian dia lagi haus, dia capek, dan dia butuh tempat untuk tidur atau makanan itu jadi apa yang terjadi di situ kemudian ada satu orang Kabir orang namanya Kabir Junior dan Kabir Senior adalah dua pemilik dari area situ kayak the clumps oh, semoga kamu nggak pernah ketemu mereka saya ketemu mereka, mereka punya tembak-tembak pistolnya, mereka punya saya tanya pistolnya untuk apa? untuk, -untuk rattlesnake, untuk ular. Jadi mereka kayak klaim dari daerah tersebut. Jadi mereka yang memiliki Sebenarnya kita baik dengan mereka. Jadi ini adalah orang-orang yang terkenal di sini bilang saya sangat awal sekali. Kemudian dia jalan kok kober yang lebih kecil sedang ada di situ uh, anak manja, anak orang kaya yang manja. Terus dia tanya, oh kamu dari mana? Oh dari Tibet dari Tibet bagian timur tuh kalau bicara aneh. Jadi mereka tahu mereka datang dari mana. Oh kamu ngomongnya aneh. Kamu pasti dari Tibet bagian timur. Dia bilang ya. Oh, oh, kalau kamu mau minum atau makan, kamu harus prostasi ke saya. Ini adalah yang yang mudah. Sudah jam bilang, oh, saya nggak ada masalah. Kamu mau prostasi ke apa? Orang anak kecil itu bilang, saya mau uh, rubah muntah. Prostasi, jadi kamu ke sini, ke kemudian stretch, terus kepalanya udah naik terus balik lagi terus ke atas jadi kayak fox atau rubah yang muntah terus saya menemukan ini di YouTube jadi memang seperti itu ada orang yang ngambil video saya nggak tahu gimana kalian bisa ngecek jadi begitu mereka begitu jadi dia mengadakan uh, ini apa? Rubah, muntah, frustasi. Kemudian akhirnya dia mendapatkan minum. Kemudian Kabir bilang, kamu tidak, kamu bukan drum juga kan dari Tibet yang timur? Karena dia sangat terkenal untuk debat di pikuk-pikuk. Kenapa? iya itu saya. Oh, sorry, sorry, bilang, saya tidak tahu kalau itu drum kunci. Kemudian dia ambil kursinya dan dia berikan ke drum kunci. Saya sangat m -m, mohon maaf dengan prostation tadi. Terus drum tunji bilang, enggak oh, apa-apa, dia kayaknya sangat keren sekali. Enggak ya, apa-apa, salah. Mereka kemudian ngobrol kopior, terus bilang, saya kaya sekali jadi saya akan membangun rumah yang besar sekali di sini dan saya bangun jadi tempel saya butuh penjaga tempel apa kamu mau drum tunji terus bilang drum itu punya misi dia bisa melihat apa yang akan dilakukan atisha ditiba dia bisa melihat dia sudah memikirkan bagaimana untuk menggalang dana. Terus dia bilang, kalau kalau itu tempelnya besar sekali, mungkin saya tertarik. orang itu bilang, oh ya saya kasih, saya bikin besar sekali. Maksud saya seperti castle, seperti castle. Oh ya saya bisa bikin bikin is, bikin, bikin castle istana. Uh, Uh, ya udah saya akan pergi dulu nanti saya balik kalau besar cukup besar saya akan jagain kemudian dia balik 17 tahun kemudian dia ada castle yang besar sekali itu adalah Radring Monastery itu menjadi modern Monastery itu menjadi itu, itu Tibet Monastery yang pertama yang besar dan Rumtoje mengajar di situ itu di mana Lamrim yang pertama diajar dan itu di mana Lojong pertama kali dia ajarkan. Di situ uh, Songkapa mempunyai ide bagaimana menulis lamcen cemu. Jadi itu kata-kata yang disebutkan oleh Songkapa di situ. Jadi sangat penting sekali tempat itu dan dia membangunnya hanya untuk Atisha untuk mengajar. Jadi kemudian dia bilang 7 bilang balik ke barat. Kaviar memberi kuda yang baru, kuda yang indah sekali sebagai hadiah. Kemudian dia dia pergi ke perang. Jadi waktu itu ada perang-perang lokal. Jadi ada lelucon di Tibet. Jadi kalau ada orang ada perang yang meja, itu tiga orang akan mati. Jadi dia tidak bisa masuk ke sebelah barat di jalan. Nama jalannya adalah jalan utara. Kemudian dia harus mutir melewati hutan, terus dia hilang di hutan, kesasar. Terus dia ketemu satu rusa. Ya, waktu saya melakukan retreat di like Flagstaff beberapa kayak tahun yang lalu, kayak 25 tahun yang lalu, ada satu rusa. Saya ketemu rusa di hutan dan kita kayak bertemu begitu saja. Kemudian saya, saya pikir, oh saya akan saya menyanyikan mandala untuk dia. Terus di dosanya cuma berdiri aja itu dia seperti menikmati sekali. Kemudian dia ketemu dengan dosa ini. Kemudian dosanya seperti begini, seperti <laughs> begitu. Kemudian mengikuti dosa Kemudian dia menemukan rumah di mana Atisya sedang tinggal. Kemudian dia bilang, banyak orang bilang, baru saat ada Tara, ada orang bilang, PH, PH itu adalah, PH uh, adalah makhluk pelindung, maka ada empat 200-300 tahun sebelum itu, dan mereka menemukan satu monastery namanya Samye yang sangat penting sekali untuk Atisha dan Kemudian Rusa ini membawa dia ke rumah Atisha di dan dia masuk ke rumah itu, oh itu kotor sekali, gak karu-karuan. Mana Atishanya? Kemudian dia dia sudah menunggu. Terus Tara kamu, oh kamu sudah ada di jalan ini kamu harusnya di sini mulai tadi siang. Tara bilang kamu mestinya di sini tadi siang. Kamu nggak muncul jadi Atisha pergi melakukan doa di rumah orang. Jadi relax, relax, duduk, minum. Dia akan balik. Dia hanya melakukan doa di rumah orang. Dalam tujuh bilang, kamu gila. Apa? Kemana kalau saya mati dalam waktu 10 menit? Oh, saya harus saya harus menemukannya terus dia lari ke jalan kemudian dia lari mencari Atisha Atisha waktu itu sudah tua 57 dan dia gak bisa jalan cepat dan dia mulai mulai prestasi ke dia secara karu karuan kemudian Atisha memberi berkat kepada dia kemudian mereka pergi ke rumah sponsor ini dan Atisha bilang, "Ini adalah orang yang mestinya harusnya datang siang agak pagi." Makanya, saya bilang, "Untuk Bap bapak bikin makanan lebih, iya, saya ingat, saya, saya sudah bikin. Saya ada Tibetan roti Tibet yang besar sekali dan butter yang banyak sekali." Terus, Atisha beri roti dan butter ke drum kunci. Kemudian mereka lakukan doa. Kemudian drum tuji uh, makan roti dan menyimpan butternya. Karena dia ada satu ide. Ke mereka terus balik ke rumah. Kemudian Atisha sedang uh, menyimpan vas tantrik di dekat di dekat apa itu uh, bantalnya. Terus karena Tara bilang suruh jagain opasika kan. Kemudian uh, Uh, Atisha memberikan inisiasi tantrik secara langsung kemudian dan tujuh bikin ki dari butter situ kemudian dipersembahkan butter lamb untuk gurunya dia melakukan itu setiap malam selama hidupnya dia akan selalu bikin butter lamb di sebelah pantal gurunya kemudian dia bilang dan Om bilang oh kamu akan ngajar Tibetan good Buddha Tibet kan terus uh, dia bilang ya Tom Tunji bilang wah saya, mereka tidak tahu apa-apa dan mereka sangat kasar sekali orang-orangnya jadi tidak akan mudah apakah kamu ada yang agak mudah untuk dia Atisha bilang iya. dua angel itu memberitahu saya ya dua, ya dua, malaikat itu bilang semjong, mari kita bilang itu lojong, lo and sem itu sama, mari kita sebut lojong. Saya bawa kamu lojong. Menjadi lojong itu seperti uh, pembukaan tentang agama Buddha. Jadi kalau mau mengajar seluruh negara tentang orang-orang yang gila seperti orang Amerika mungkin anda mau mulai dengan lojong. Guru saya selalu biasanya mulai dengan lojong. Dan satu hal yang pertama kali diajarkan ke saya adalah lojong. Ada satu lojong yang sangat terkenal sekali, delapan bait. Dia mengajarkan ini adalah satu ajar pertama kali yang diajarkan ke saya. Dia bilang ke sini. Satu depan. Sabtu depan kan yang kita ada perayaan umur 20 tahun, anniversary Diamond, Diamond Mountain. Apakah kamu akan mengajarkan sesuatu? Ya, mari kita belajar lojong si Gema, 8 bait. Gurunya disebut Doji Sheng yang disebut Diamond Lion, yang sangat luar biasa sekali lojong ini, karena mengcover semua semjong semjong jadi mengcover dua aspek dari lojong jadi akhirnya Atisha memulai dengan, oh, so like dengan lojong dan so okay. so, dia tidak melakukan it first 8 bait tapi dia melakukan crown of knife crown of knife mahkota pisau jadi Lojong yang aslinya itu adalah seratusan halaman. Komentar kayaknya 800 halaman. Jadi dia mengajar itu. Gurunya di Yara Dharma Raksita mengajarkan lojong itu. Yang pada saat itu disebut Asidara Cakra. Asi artinya, Asi artinya pedang pedang metal, darah itu memegang pedang itu, cakra artinya crown atau roda. Jadi darah cakra adalah nama sebuah uh, senjata. Stanley memberikan saya contoh kayak namanya blood ripper, kayak ninja itu, ngirim saya itu, apa namanya? Sini. Sini, Sini. Nah, ya itu sama aja jadi dia lempar dia akan putar jadi ada ada tajam tajamnya kemudian ada pisaunya di dalam itu bisa memotong orangnya dalam dua cara itu disebut apa crown of knife kadang turun di kepala itu yang terjadi pada saya dan jantung. dia enggak, saya cuma bergurau. Saya <laughs> kita bisa bisa potong kepala anda dari luar dan dari dalam. Jadi nama dari lojong ini adalah Crown of Night, mahkota pisau. Idenya adalah bahwa karmanya itu akan balik seperti roda dari pisau. Jadi apapun yang kalian lakukan ke orang lain itu akan balik seperti mahkota emas, eh mahkota pisau. Jadi banyak sekali hal-hal cerita yang indah di sini. Ada satu yang keren itu adalah orang yang membuat pedang. Itu orang yang bikin pedang, pedang-pedang yang keren-keren untuk orang-orang kaya yang spesial dan kemudian mau menyelesaikannya terus dibawa ke orang kaya itu dia ke Terus dia ke jatuh, terus pedangnya masuk, ke hatinya sendiri itu namanya Lojong. Jadi uh, kamu sudah uh, ini apa? Intensinya mau melukai orang, jadi itu akan balik lagi ke Anda. Untuk melukai, ada contoh lain di buku ini, itu adalah uh, Poison Arrow, jadi panah beracun, ada orang pergi ke perang, mereka... Me beri anaknya dengan dengan racun, kemudian dia pergi begini dengan cepat, dia enggak tanya karena uh, kena luka sendiri, hanya dia mati-mati sendiri. Jadi kehidupan kita seperti itu, pada waktu kita mau melukai orang lain, pada waktu kita siap untuk melukai orang lain, itu akan balik lagi. Jadi itu ide dari will of knife atau crown of knife, makota pisau, roda pisau. Jadi ini ada cerita tentang Maitri di Bangga. Ini adalah sutra dari Lord Buddha. 1500 tahun sebelum Atisha, ada satu cerita tentang anak muda yang pergi ke laut. Kalian tahu ceritanya. Mamanya minta ke dia untuk jangan pergi, tapi dia ngotot untuk pergi. Kemudian akhirnya dia jalan ke, mau, mau ke terus dia nggak sengaja waktu mamanya pegang kakinya ke mamanya ke sepak kemudian semua di di kapal laut itu semua mati kecuali dia ceritanya panjang tapi karma untuk melukai orang tua tersebut itu dia mempunyai mahkota pisau itu di kepalanya jadi mahkota pisau itu datang ke kepalanya tapi Maitri pada waktu maka, mau turun ke kepalanya. Dia memanjatkan sebuah doa bahwa dia harus mengambil sakit dari pisau itu, dan dia harus menyebabkan orang tuanya tidak pernah sakit. Jadi, saya mengambil kesakitan dari orang semua, orang makhluk lain. Uh, jadi, dia me... jadi akhirnya gara-gara itu. Makota pisau tersebut Jadi, tidak bisa menyentuh dia. Jadi buku ini ditranslasikan oleh Siji. Pada saat itu dia karena lima tahun waktu mengerjakan buku ini dia punya anak lagi. Jadi dia memberikan nama anaknya itu Maitri. Jadi baik di Indonesia pada waktu zaman mati Atisha atau lebih awal lagi. Mereka waktu itu sedang membangun piramid yang disebut Borobudur. Dan ada ada kayak 12.200 panel ukurannya seperti tembok ini dan itu diukir buku-buku Buddhis yang terkenal itu diukir di temboknya. Dan ada cerita tentang Maitri. Tapi sayangnya itu ada di level yang di piramid itu dan itu terbalik mundur. Jadi kayak kamu jalan di keliling itu jalan sesuai jarum jam, tapi ini kebalik seperti itu. Jadi itu cuma baru uh, masuk akal kalau anda jalan dengan cara tertentu. Jadi ada saya itu ada gambaran tentang mahkota pisau di situ dan itu kira-kira 100 tahun yang lalu piramid itu ambruk. Jadi mereka di tutupi yang first level itu sudah dikubur yang kebetulan itu ada cerita tentang Maitri di situ tapi ada orang fotografer dari India gila dan mengambil foto di situ. Jadi kita ada fotonya. Kalian bisa lihat di bukunya. Idenya tapi tentang ide tentang lojong ini. Mengapa dia bilang lojong, lojong, Lo semjong, semjong adalah salah satu praktek tentang lojong. Ada dua level, Praktik ini ada dua level, dan kita sudah membicarakannya ini dalam lamrim. Lamrim itu sebetulnya supaya kamu ambil, kalau Anda ambil murid baru atau negara baru, kalian harus ajar lojong dulu. Jadi guru dari Atisha memberikan lojong ini, dan mulailah tipe dengan ini dulu pada waktu mereka sudah tenang sedikit, baru kamu ajarkan mereka lamrim. Jadi mulai dari lojong. Dia ajarin lojong dulu kira-kira satu tahun. Dari itu yang dia ajarkan guru saya waktu dia sampai ke satu negara gila namanya Amerika. Jadi dia ngajar lojong. Kemudian level kedua baru ajarin lamrim. Pada waktu orang-orang sudah mulai siap di negara yang baru pertama kali ajarin lojong karena pendek dan komplit kemudian baru ajarin lamrim yang mana itu panjang dan komplit. Kalau orang-orangnya serius, kemudian Anda baru ajarin buku, lima buku besar tentang filosofi. Jadi ini yang sudah saya lakukan selama 30-40 tahun ini. Lojong dulu, kemudian lamrim, untuk orang-orang yang sibuk-sibuk, Dan kemudian orang-orang yang serius kita lakukan klasik lima, lima buku besar yang mana ini adalah geshe course pelajaran untuk geshe jadi ini yang kita lakukan di kelas translasi jadi kalau kalian mau lebih dalam tapi topiknya dari tiga semua ini adalah lojong senjong senjong yang pertama adalah berusaha untuk merasa memperlakukan orang lain sebaik Anda memperlakukan. Usahakan untuk memperlakukan orang lain dengan cinta yang sama dengan Anda memperlakukan diri Anda sendiri. Capailah uh, satu stage mana Anda bisa menjaga orang lain dengan uh, keinginan dan passion untuk menjaga, dan merawat diri Anda sendiri, usahakan untuk memperlakukan orang lain dengan hal keperluan atau keperluan untuk menjaga diri kita sendiri. Ini karena kita biasanya akan menjaga diri sendiri lebih baik karena kamu ada di planet ini sekarang dan Anda bukan Fajar Yogi dalam pura-pura uh, jadi ini karena anda pura-pura bukan Vajrayogini. Jadi kalau kalian seperti saya, kita biasanya itu menjaga diri kita lebih baik daripada orang lain karena ini adalah nature dari manusia. Karena itu kita di sini. Karena ini adalah orang yang di belakang di kelas planet ini adalah kelas-kelas yang paling Kapan saya harus berhenti? Saya mesti berhenti jam berapa? Seriously? Wow. Okay. Oh. Oh. Five, ten minutes more? So half an hour more. Oh, how long is the class? Em pickup lumit lagi. <laughs> Kelasnya berapa Oh, dunia lain okay, uh, so Sam jadi Samjong yang pertama artinya <laughs> saya akan nyalain <laughs> saya ada, <telefon. laughs> saya ada, ada telepon <laughs> saya nggak percaya jamnya diamond mountain mereka semua ada <laughs> di dunia yang lain 715 ya betul ya 715. Jadi lojong lem, yang pertama artinya adalah praktek satu tahap di pikiran bahwa Anda berusaha untuk menjaga orang lain dengan passion yang sama Anda menjaga diri Anda sendiri. Jadi ini sama, ini disebut deceptive lojong. First lojong tingkat pertama jadi ada dua praktek yang ada dua cara praktek yang supaya bisa mencapai di sini ini datangnya dari Santi Dewa dari 1300 tahun sebelumnya Atisha. Jadi Atisha sudah di, di, dilatih dalam Santi Dewa. Jadi Santi Dewa punya gaya itu ada dua cara. Dobchen Nyamji, Dakshin, Yamji. Dakshin itu, ini itu artinya, sen artinya orang lain. Jadi orang bilang exchanging, pertukaran dengan orang lain, itu sebetulnya tidak benar. Bukan pertukaran. Jadi, Yam, J, Dakshin, Mi, saya dan orang lain, Yam, J. Yam, kemudian baru Ji. Yam itu artinya, Yam itu artinya sama. Contohnya ada yang panyi, itu artinya kekosongan. Jadi kesetaraan antara semua orang dan hal-hal itu adalah kosong. Karena tidak ada di dunia ini yang tidak datang dari diri kamu. Jadi tidak ada yang ada di dunia ini, semesta yang tidak datang dari bibit Anda. Yang apa? Semua, semua hal itu eh, setara. Semua orang yang kamu lihat itu datang dari bibit Anda. Saya tidak tahu minggu ini, saya ada operasi yang kedua di tangan saya, operasi nomor dua. Orang-orang mengubur saya di kota saya perlu rapat saya perlu rapat saya perlu saya, perlu, saya, perlu, saya bilang sorry saya tangan saya dipotong kalau anda bisa datang ke kamar tapi saya mungkin mungkin nggak sadar saya bilang oke apa kamu saya kalian ada masalah apa oh saya ada masalah dengan suami saya dengan istri saya suami saya saya dia pikirkan tentang tenan saya nggak punya lainnya itu semua yang saya punya cuma itu benar benar itu seharusnya cukup kalau ada orang yang menyebalkan mengiritasi anda nyam salah satu dari nyam itu adalah semua yang datang di, di alam semesta ini sama orang di sekeliling Anda, mungkin termasuk suami Anda itu semua datangnya dari kamar, dari Anda sendiri. Jadi kalau Anda nggak suka, harus dihadapi diri Anda sendiri. Jadi kalian tidak ada masalah, kalian tidak perlu peduli orang lain. Anda juga nggak perlu cerita ke Gesela tentang orang karena saya nggak peduli. Karena saya tahu masalahnya, dan Anda tahu perbaikinya ini perbaiki bibit anda. Saya tidak tahu, tidak peduli hal-hal lain. Saya tidak punya hal-hal lain yang harus bicara. Saya bisa stretch panjang mungkin. Jadi semua hal itu sama. Semua hal itu sama. Jampal ya, juga orang yang memberikan hal yang paling sulit di hidup kehidupan anda. Tidak dengar kamu orang track. Mereka pada saya teleponin saya, panggil saya. Saya perlu lebih banyak saya nggak punya saya nggak punya lebih banyak perbaiki karena datangnya dari kamu kamu harus perbaiki saya tidak bisa membetulkan ini kamu harus membetulkan ini. tidak ada yang tidak datang dari anda jadi anda punya kontrol 100% terhadap diri anda sendiri kalau suami suami atau istri itu adalah orang menyebalkan ya jadilah orang yang tidak menyebalkan Oke, okay. kalau saya istri saya di sini saya nggak akan bicara ini. Uh, ini adalah salah satu kebenaran dari kesetaraan dari sesuatu yang ada di sini bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk menjadi bahagia. Kalau Anda bilang Daksin Yamji, artinya semua makhluk hidup mempunyai hak yang sama untuk menjadi bahagia. Saya tidak mempunyai hak lebih besar dari saya untuk lebih bahagia kita semua punya hak yang sama untuk jadi bahagia itu nyam. kemudian anda cuma perlu terus-menerus memikirkannya kita menggunakan ini di TCA untuk melatih semua manajemen ini semua orang yang ada di tempat kerja atau di tim ada yang orang-orang yang anda bekerja untuk Anda, mereka juga mempunyai hak yang sama untuk sukses seperti Anda. Mereka mempunyai hak yang sama dengan Anda. Mereka juga kepengen sukses juga. Jadi yang Pak adalah semua orang punya hak yang sama untuk lebih untuk menjadi bahagia. Tidak ada orang di dunia yang mempunyai hak yang lebih tinggi, lebih besar dari orang lain. Ini uh, dengarannya biasa ya, tapi sangat sulit untuk melakukannya. Sangat sulit untuk melakukan Dan J, artinya sangat tricky. Tricky itu exchange dengan orang lain, pertukaran dengan orang lain. Tapi ini tidak gampang. Anda harus duduk di tempat band misalnya. J sebetulnya harus tukar dengan kamu, harus di badan kamu, kamu di badan saya, saya melihat dan kamu lewat mata saya, kemudian saya mengijinkan, terus saya merasa bahkan apa yang dikatakan Ben tentang Gesela, dan biasanya Gesela nggak peduli. Dan geshe Gesela bilang, wah, wow, jadi itu yang Gesela rasakan. Bisa ngerti nggak? J itu artinya bukan berarti, oh, kamu, ke, 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 apa, kebahagiaan kamu itu penting tapi artinya saya taruh badan diri saya ke badanmu, kemudian saya melihat balik ke Geshe Michael dan melihat bagaimana dia memperlakukan orang lain. Jadi saya berusaha mengimajinasikan bagaimana kamu merasa diperlakukan oleh Geshe Michael. Bagaimana kamu merasa Geshe Michael memperlakukan Anda itu J. J. Nyam artinya mempunyai hak yang sama tentang kebahagiaan J artinya saya menaruh diri saya dengan badanmu dan melihat kembali ke Geshem Michael. Kemudian saya melihat bagaimana rasanya, bagaimana Geshem Michael memperlakukan kamu, saya melihat bagaimana Geshem Michael memperlakukan saya, yang mana ini adalah kamu. Ini bisa membantu kamu untuk mengerti Sam jong yang pertama. Tak tahu tuh Tara atau baca ini kayaknya si Tara. Dia yang bilang semjong. Jadi semjong yang pertama adalah dua praktek ini, dakshin yamji. Ini yang semjong pertama. Jadi pada waktu kamu selesai semjong yang pertama, kamu sudah harus ada di yang luar biasa keinginan yang luar biasa untuk membantu orang keluar dari masalah. Jadi. Anda akan mempunyai satu keinginan yang luar biasa untuk membantu orang keluar dari kesengsaraan. Kamu harus baca buku ini suatu hari. Banyak lojong itu disimpan sebagai rahasia itu membuat saya heran. Ini adalah buddhism yang Budism dan lojong-lojong ini dijaga dengan rahasia selama 800 tahun mereka di hebat, di, 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 di down secara secara rahasia kalau anda tahu, nah, tahun nerupa itu adalah mahasida yang besar sekali yang adalah pe, pe, apa praktik yoga paling besar di India Ya, v artinya dalam Artinya defektif, rupa artinya adalah adalah bentuk secara fisiknya tirupa artinya uh, uh, Pak jelek. Jadi ini adalah yogi yang paling terkenal. Siapa ya kamu? Siapa Anda? aku disebut Mr. Ugly, Pak jelek. Uh, seseorang menyebutnya dia bukan saya. Dia disebut deform. Karena dia punya mata ketiga dan dia kelihatannya aneh. Jadi ngerti gak orang ketemu lihat dia tuh kelihatan aneh. Jadi ada ketip ketip begitu dan ada mata yang ketiga. Itu namanya viropa. Ada satu tradisi salah satu lojong itu mulai dari dia itu kira-kira 300 tahun sebelum Atisha kemudian saya pikir oh pertama-tama saya nggak percaya kemudian saya cek buku-bukunya dari Virupa ya memang ada lojong tapi bukan disebut lojong tetapi topiknya adalah semjong semjong yang menjadi artinya lojong saya pikir wow ini luar biasa sekali. Jadi mengapa mereka menyimpannya sebagai satu rahasia selama 300 tahun sampai atis ya? Dan Dun, Dunma adalah yang di guru di Meksiko mengajar di Guadalajara sebagian itu itu juga disimpan secara rahasia selama ratusan tahun, 500 tahun. Mengapa menyimpan Lojong sebetulnya 12 tahun untuk Atisha belajar lonjong. Yang Anda bisa riset dalam waktu 47 detik. 47 detik itu Atisha belajar selama 12 tahun. Jadi apa yang ada di situ yang mana Anda perlu belajar 12 tahun? Mengapa Anda harus menyimpan sebagai rahasia? Ya, semjong yang kedua adalah praktek persepsi kekosongan. Karena kalau tidak, Anda tidak bisa menolong orang lain. Praktek dari kekosongan. karena ini adalah salah satu cara gimana kalian bisa uh, membawa body cita. Itu adalah semjong yang kedua. Yang mana itu si burung merak datang. Jadi satu satu yang ke, second lojong yang kedua Atisha ajarin itu disebut majat majat tungjong majat tungjong. Bagaimana uh, burung merak menghancurkan apa racun? Karena Anda tahu ceritanya, sebetulnya kan merak mesti makan, mesti makan <guruh> makan racun poison ivy itu bisa disentuh. Di Arizona kita nggak punya, karena nggak ada yang tunggu di sini. Tetapi saya ada tiga empat bulan di ada satu warna merah mereka burung merak suka sekali makan itu dan mereka makan poison ivy membuat mereka menjadi uh, indah sekali memberikan warna yang indah dan ide ini yang akan kita bicarakan selama minggu ini bahwa merak kita harus seperti artinya kita harus mencari masalah. Kita harus mencari masalah kalau Anda mau menjadi Buddhis yang sempurna. Anda harus mencari masalah. Jadi pada waktu setiap kali Anda melihat ada situasi yang buruk atau masalah, Anda harus bilang, harus menjadi merah. Anda harus lompat. Dan pada waktu biasanya waktu-waktu mereka melihat satu masalah, mereka biasanya nggak nggak secara jelas, tapi oh ya tuh begitu ya, terus dia mau jauh. Ada satu uh, studi yang mereka orang-orang yang layak untuk menjadi pendeta, mereka memberi interview tanggal dan jam, terus mereka pakai mereka beri kayak apa kecelakaan palsu. Biasanya mereka akan lari, nggak peduli, nggak peduli orang yang berdarah di situ. Itu yang biasanya kita lakukan. Kita, kita, kita lihat masalah, kita bersama menghindari merah seorang bodhisattva itu seharusnya cari masalah dan memakannya. Dan mereka mendapatkan vitamin karena problem adalah sesuatu yang menjaga mereka. Kesialah, kita ada masalah penggalangan dana. Kemudian yang saya yang bilang, saya saya, bilang saya, saya saya pengen tidur kalau ada yang begitu. Kesialah, kita perlu galang dana. Oh iya, waktunya merak Saya berusaha saya membantu. Itu adalah merah. Saya saya bahwa Anda tidak bisa melakukannya kecuali Anda mengerti tentang kekosongan. Karena saya rasa itu sangat bahagia untuk keluyuran makan racun kalau Anda tidak tahu kekosongan. Kalau Anda cukup apa lompat-lompat masuk ke masalah orang dan membuat masalah di masalah Anda, kamu akan mati kayak crow. Ada satu cerita kru. Oh, saya juga mau punya uh, bulu yang itu. Terus eh, krunya makan racunnya, terus dia mati. Jadi saya rasa mengapa dia diisi menjadi rahasia dan mereka tidak menganjurkan orang-orang untuk masuk ke masalah-masalah yang mereka lihat supaya mereka nggak breakdown karena mereka nggak kewalahan dan jadi ketakutan jadi malah Terakhir di rumah mental, sakit mental. Jadi kalau mereka, kalau selalu, kalau Anda selalu lompat ke setiap masalah yang Anda lihat, Anda bisa gila. Kecuali Anda mengerti kekosongan. Yang artinya Anda mengerti bahwa masalahnya itu datang dari diri Anda. Baru Anda jadi saja di merah. Ngerti? Dan itu, berarti itu problem Anda, bukan seperti Anda pengen bantu orang lain. Siapa yang membuat masalah? Oh, Kesha lah. datang dari dari orang-orang, tapi problem. Tapi problem datang dari dirinya sendiri. Kemudian kalau Anda masih di level itu, menyalahkan orang lain untuk masalah-masalah Anda, seperti saya di pagi kelas ini, kalau nah, Anda masih di level itu, anda tidak bisa jadi bodhisattva. Anda akan akan kewalahan, kemudian Anda akan selesai dan akan menyerah kalah. Dan Anda tidak akan melakukan masalah. Jadi jadi melalui riset saya yang luar biasa sekali, printer bilang, nggak bisa. Print satu, kemudian nggak dua. Terus dia bilang tiga, kemudian dia bilang empat. <laughs> Maka saya mesti bayar hal yang sama. Oh, enggak, lain. 120 dolar. Jadi karena itu rahasia selama 800 tahun sampai muridnya bisa mengejar di kekosongan situ, itu adalah satu masalah besar kalau lompat ke masalah orang lain karena mereka akan kewalahan. Mereka akan merasa bahwa itu adalah orang masalah orang lain, tapi sebenarnya itu masalah Anda sendiri. Karena pada saat Anda melihat satu masalah, berarti itu masalah Anda. Jadi Anda punya satu kekuatan untuk membersihkannya. Jadi nggak fair kan kalau uh, semua uh, per, kalau mengirim merah untuk menghabiskan semua masalah ini kecuali Anda siap dan Anda bisa mengatasi orang-orang ini. Makanya dua wanita itu bilang semjong, semjong. Yang semjong kedua adalah praktek dari level pikiran. Kalau enggak kalian akan ada masalah. Kalian bisa akualan. Ada dharma breakdown itu biasanya hopeless mereka jadi jahat sekali. Jadi, saya berusaha bantu dia guys saya tapi mereka orang jahat semua saya, saya pengen jadi guru tapi sudah lupakan saja tim sudah lagi Jam delapan. Biasanya saya melakukan 60 kelas dalam waktu satu hari, jadi saya, saya kewalahan, jadi sekarang saya ajarkan dua kali seminggu untuk seluruh tahun. Dan banyak dari organisasi seperti YSI, mengapa kita ada 40 organisasi? Karena ada beberapa cara untuk menulis tiga huruf <gurlich> itu S B <hid「> kita memutuskan saya memutuskan dimanapun saya berada pada waktu Sabtu pagi atau Senin sore saya mengajar kelas translasi jadi adalah satu kehormatan untuk datang di kelas transaksi ini bukan satu bukan sesuatu yang organizer harus hindari. Tantra bilang Anda akan mendapatkan kelas pada saat yang benar. Itu adalah cara Diamond Week. Semua orang bilang ajarin saya Diamond Week. Ya, salah. Iya saya. Ini rahasia. Jadi kalian akan mendapat kelas-kelas yang yang bukan Anda datang di sini, tetapi adalah sesuatu yang Anda datang di sini untuk itu dan Anda akan mendapatkan sesuatu yang memang untuk Anda. Jadi hari ini kelas adalah Vinaya dengan Shabim. Dia sudah mentranslasikan Vinaya Scripture sudah 8 tahun sekarang ini dan dia selesai basicnya. Sekarang beli, dia ada yang tingkat berikutnya. Jadi mana itu kita memilih, mereka masih muda. Jadi sangat menarik sekali kelasnya. Jadi kita akan melakukan Vinaya kelas. Sampai ketemu lagi jam 8. Oke. Okay. you can. Anda bisa lihat buku ini, tapi jangan dibawa keluar dari temper. Ini ada cara bagaimana lihat masa depan Anda. Kalian bisa hanya buka satu halaman. Dia bilang kalian harus. Everyone online, I want to add that we will use the same link yang sama. Uh, so please join the same Linknya uh, Zoom link which you used for this class for the translation class. Kita akan menggunakan link yang sama untuk kelas And, uh, Today is free day for everyone. Hari so, ini so, adalah join also dot class with Team Learn Help at 10:15 a.m. And uh, uh, ada kelas dari semua pengumuman If you haven't joined yet, please join Telegram chat in your language. Uh, you will, can find a link in your email confirmation after the uh, registration. And see you for the translation class. Thank you for joining us.